sahabat KTV yang punya pasangan, sini merapat. KTV ingin tahu nih, cewek-cewek ini kalau hangout sama pasangannya, biasanya yang cowok harus bawa duit berapa ya? 100 ribu cukup nggak ya? Atau malah kurang? Yuk simak hasil tanya-tanya santai episode kali ini. Halo, dengan siapa dan dari mana? Saya Wulan dari Telanakan. Dengan Adelia Nur Sabina dari Blumbungan. Nama saya Iin dari Duko Timur. Dengan Aisyah dari Traban. Dengan Vela dari Pademaung. Kalau boleh tahu nih, kalau misal lagi hangout sama pasangan, kira-kira minimal uang yang harus pasangan bawa berapa tuh? Terserah sih. Oh, terserah. Alasannya kenapa sih, Mbak? Menghargai aja, kasihan gitu. Tergantung sih, terserah dia aja. Oke, alasannya nih? Alasannya ya nggak ada, Mbak. Lebih menghargai aja ya? Ya, lebih menghargai aja. Minimal 300. 300 ribu. Dan kalau boleh tahu alasannya harus bawa uang 300 ribu apa tuh? Ya, harus beli-belikan ceweknya gitu. 50 ribu. Wah, 50 ribu alasannya apa nih? Gak punya duit. Kalau minimalnya mungkin 100 ribu udah bisa ya. Alasannya 100 ribu tuh? Buat makan sih, Mbak. Buat makan kayak beli nasi pinggir jalan aja itu udah cukup kayaknya tuh. Terima kasih, Mbak Vela. Nah, kalau sahabat KTV sendiri, gimana nih jawabannya? Tulis di kolom komentar ya. Bye-bye.